Kajari Pring Sewu dan lembaga wartawan gelar silaturahmi di rumah makan di Bakul. Pring Sewu, Kajari Pring Sewu, Raden Wisnu Bagus Wicaksono bersama lembaga wartawan Pring Sewu dan para jurnalis, mengadakan acara silaturahmi yang disertai makan siang di rumah makan Bakul, Kelurahan Pring Sewu Barat. Acara ini dihadiri oleh Kajari Pring Sewu, kasih intel perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi wartawan, FKWKP, PWI, FJI, FWK, IWO, AWPI, KWRI, dan IWOI. Dalam sambutannya, Kajari Pring Sewu Raden Wisnu Bagus Wicaksono menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama para wartawan. Alhamdulillah, kedatangan saya sebagai Kajari Pring Sewu yang baru saja dilantik ini sangat berarti. Saya akan menginventarisir apa yang sudah disampaikan oleh Kasih Intel kepada saya, ujarnya, Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Beliau juga berharap agar diskusi dalam acara ini dapat membuka lebih banyak peluang kerjasama yang bermanfaat serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan dan media. Semoga diskusi kita hari ini bisa membuka lebih banyak peluang kerjasama yang bermanfaat dan meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan dan media, tambahnya. Bambang Hartono, Ketua Forum Wartawan Kabupaten Pring Sewu, juga menyampaikan harapannya terhadap peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Saya berharap, dengan silaturahmi ini, kita bisa terus berkomitmen untuk menyampaikan berita yang akurat dan objektif, serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik, kata Bambang. Acara ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kejaksaan dan media di Kabupaten Pring Sewu, serta mendorong sinergi yang lebih baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Para peserta acara tampak antusias mengikuti diskusi dan menyambut baik kesempatan untuk berdialog langsung dengan Kajari Pring Sewu yang baru dilantik. Tim Jejak Kasus dari Pring Sewu, Lampung, melaporkan. Iya, itu. Biar agak halus sedikit bahasanya. Jadi kalau dia, yuk mereka ada. Terima kasih telah memberi waktu pada yang ketiga kehadiran pada yang saya hargai dan saya cintai juga buat tujuh lembaga, tujuh juga Pak Giri yang sudah hadir untuk acara makan bersama ini. Izin Pak Kajari, kami dari tujuh lembaga, kami 2 tahun adalah lembaga adalah yang berumah tahun yang saya mungkin teman-teman kami bisa berkenalan dengan Pak Kajari. Pring Sewu adalah kota yang damai, Kabupaten Damai. Jika damai itu keafiatan dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara pada siang hari ini. Ini acara santai Pak, sebenarnya Pak. Oke, terima kasih terkait dengan ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan. Ini sudah saya dapat laporan dari lokasi. Itu akan kita inventarisir progresnya sejauh mana. Tapi itu ya. Terus apa yang akan Bapak prioritaskan gitu di Pring Sewu ini gitu untuk kan? Langkah yang awal ini Pak. Ya kalau bicara terkait prioritas yang pasti terkait dengan prioritas. Baik, terima kasih. Hai. Jadi